Menjelang pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, tim publikasi lakukan rapat koordinasi pembagian tugas di Koramil Tambakrejo. Tim publikasi TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro gelar rapat koordinasi di Koramil Tambakrejo. Demi efektivitas program tim publikasi, maka dilakukan pembagian anggota lapangan di Desa Ngerancang dan Jatimulyo. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sersan Mayor Sugiono dilaksanakan di Koramil Tambakrejo dan diikuti oleh segenap anggota yang tergabung dalam tim publikasi program TMMD ke-110 Kodim Bojonegoro. Untuk kelancaran TMMD, kita dibagi ke 7 dusun dari Desa Jatimulyo dan Desa Ngerancang untuk pemberitaan biar secara lancar dan aman. Sejumlah 20 personil akan dibagi rata ke 7 dusun di Desa Ngerancang dan Jatimulyo untuk mempublikasikan segala kegiatan yang dilakukan Satgas TMMD agar seluruh kegiatan dapat terpublish ke awak media. Tim Liputan Batik TV melaporkan.